Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan mengkaji dan membahas tema yang dibutuhkan bagi setiap muslim, yaitu bagaimana cara mempelajari adab yang dengannya kita menuntut ilmu, dengannya kita berinteraksi kepada guru, interaksi dengan sesama penuntut ilmu, dan begitu pula interaksi kepada kitab-kitab para ulama. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang sumber daripada adab atau akhlak. Pertama, ada yang fitriah. Apa itu fitriah? Yang memang sudah ada dari lahir. Dan ini di antara karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber akhlak yang kedua, ada yang diupayakan atau diusahakan. Kemudian akhlak ada yang daripada dalil, ada yang daripada syariat Islam, seperti menyebarkan salam, seperti tersenyum, seperti tidak mengganggu tetangga, seperti menghormati tamu. Adab-adab seperti ini sudah ada di dalam Islam. Tetapi juga ada adab-adab yang dikembalikan kepada uruf masyarakat. Kita memberikan contoh kemarin apa? Setelah masuk komplek kita buka kacang mobil, klakson, atau ya, kalau mau tinggal di suatu komplek kita harus lapor dulu Pak RT 1x24 jam. Di suatu komunitas ada peraturan tertentu, maka itu disebut adab. Maka orang yang beradab atau orang yang memiliki akhlak yang mulia apabila dia bisa mengumpulkan dua hal ini. Dia memiliki akhlak daripada syariat Islam dan dia memiliki akhlak daripada uruf masyarakat. Apabila dia tidak memiliki keduanya, maka orang ini dikatakan belum berakhlak. Oke, di antara definisi adab atau akhlak adalah ma humida bihi syar'an wa 'urfan. Ma humida bihi syar'an wa 'urfa.
sesuatu yang dipuji, akhlak yang terpuji, baik dari segi syariat dan dari segi kebiasaan masyarakat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita membahas tentang pentingnya adab, seperti perkataan Imam Malik, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilma. Wajib belajar adab sebelum belajar ilmu. Kemudian bil adab tafhamul ilma, dengan adab engkau akan memahami ilmu. Kemudian ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kata Ibnu Mubarak, kami belajar adab selama 30 tahun. Sementara belajar ilmu hanya 20 tahun. Kenapa? Ilmu hanyalah perpindahan informasi, transfer informasi daripada seorang guru kepada murid. Adapun menjadikan seseorang itu memiliki ilmu, itu butuh adab. Dia tahu bahwasanya sholat sunnah setelah maghrib itu apa pahalanya? Sholat sunnah ba'diyah maghrib. Banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang, barang siapa yang menjaga sholat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Dia tahu ilmunya. Apakah dia bisa mempraktekkan ilmunya ini? Belum tentu. Maka adab ini membentuk karakter, memperbaiki pola hidup, memperbaiki budi pekerti, kebiasaan. Itu tidak mudah. Yang tadinya suaranya tinggi, sekarang sudah mulai kita pelankan. Yang tadinya ngomong sama gurunya keras, sekarang sudah mulai pelan. Itu butuh latihan. Makanya para ulama belajar adab selama 30 tahun. Barulah kemudian mereka belajar ilmu. Kemudian perkataan Muhammad ibn Sirin, kanu yata'allamun al-hadiya kama yata'allamun al-ilma. Para ulama belajar adab, hadiah di sini adab artinya. Kama yata'allamun al-ilma, sebagaimana mereka belajar ilmu. Apa ilmu yang akan kita pelajari? Tauhid, tafsir. Apa yang ilmu yang kita pelajari? Fikih. Bagaimana semangat kita belajar ilmu-ilmu tersebut? Begitu pula seharusnya semangat kita untuk belajar adab. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara pengertian adab atau akhlak. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ilmu. Adab penuntut ilmu. Apa yang dinamakan dengan ilmu? Fadal. Manajib. Fadal. Naam. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Apa itu ilmu? Mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Pena. Kita tidak pernah tahu apa itu pena. Kemudian digambarkan pena itu alat tulis, bisa ditulis di atas kertas. Maka dengan kita mengetahui apa itu pena, berarti kita berilmu tentang pena. Bagi orang yang tidak mengetahui apa itu pena, maka bagi dia pena itu apa? Syubhat. Ya, jadi syubhat itu nisbi, tergantung. Ini ustaz ini membawa syubhat. Iya, bagi antum syubhat, bagi ulama lain tidak syubhat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Syubhat itu tidak banyak orang yang tahu. Artinya ada orang yang tahu. Siapa itu yang tahu? Ulama. Ya.
Maka ketika kita mendengar suatu pendapat, suatu ilmu yang baru bagi kita, mungkin sebagian kita menganggap itu syubhat. Iya, enggak masalah. Ya. Bagi dia. Tapi setelah dia belajar berdalil, mendengarkan pencerahan para ulama, para ustaz, barulah terbukti bahwasanya ini benar-benar haram. Atau ini benar-benar halal. Untuk saat ini bagi dia belum bisa dia membuktikan apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini benar, apakah ini salah. Bagi dia syubhat. Maka orang yang berilmu tidak ada lagi syubhat. Ada kemarin penelitian disertasi. Disertasi itu karya ilmiah untuk S3. Kalau S1 namanya skripsi. Skripsi itu berapa halaman ya? Berapa halaman, Pak? Ah, berapa? 80-an? Di bawah 100 lah ya. Kalau S2 namanya tesis. Itu mungkin lebih 100. 120 atau 130 atau 50. Disertasi itu untuk S3 itu minimal 250 halaman. Ada disertasi di Jawa sana, bolehnya melakukan hubungan suami istri dengan beberapa syarat. Satu, suka sama suka. Dua, bukan istri orang. Antum dengar itu semangat antum. Tiga, tidak di tempat terbuka. Mudah sekali syaratnya. Suka sama suka, bukan istri orang. Ketiga, tidak di tempat umum. Maka apabila tiga syarat ini ada, maka boleh dilakukan di luar nikah. Berdasarkan ayat apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum walladzina hum lifurujihim hafidun. Mereka senantiasa menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri mereka atau kepada malakat aymanukum. Apa arti malakat aymanukum? Kata dia, perbudakan tidak ada lagi. Maka ayat ini digunakan di zaman saat ini dengan milkul yamin. Apa itu milkul yamin? Tiga tadi syaratnya. Syubhat ini. Syubhat. Ah? Tidak apa-apa kalau antum bilang syubhat, bagi antum berarti syubhat. Tidak masalah, akui saja syubhat enggak? Berarti apa ini? Ah? Boleh atau tidak? Syubhat atau tidak ini? Ini sudah jelas haram. Tidak ada syubhat di situ. Kalau ada yang menganggap ini syubhat, berarti ya masih segitu ilmunya. Zina halal, tidak ada cerita. Allah Nabi SAW mengatakan sudah akan ada di akhir zaman orang-orang yastahillun al-hira wal-harir wal-zina wal-ma'azif wal-khamr dan yang lainnya. Akan ada di akhir zaman orang-orang yang menghalalkan alat musik. Terbukti lah musik islami. Sejak kapan musik masuk Islam? Yang dipermasalahkan bukan lagunya, tapi alat musik. Kalau kita nyanyi tidak pakai musik, tidak ada berbau syirik, tidak ada berbau maksiat, maka tidak masalah. Seperti lagu Indonesia Raya, silakan. Tapi kalau diiringi musik atau lagu-lagu yang lain, meskipun Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi ada musiknya. Walaupun Al-Quran, walaupun hadis Nabi. Ada lagi orang yang menghalalkan khamar, minuman keras. Ya, itu sudah banyak. Tapi ketika ada orang menghalalkan zina, itu masih jarang. Ah, inilah mungkin bukti nyata bahwasanya akhir zaman akan ada orang-orang yang menghalalkan zina. Dan itu di sekolah Universitas Islam dan nilainya bagus dan lulus. Ya, subhanallah. Naam. Jadi ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Di dalam Islam apabila dikatakan ilmu,
maka yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu yang berkaitan dengan iman. Itu maksudnya. Apa no ilmu yang berkaitan dengan iman? Ya ilmu agama. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu tentang keimanan. Darajat. Akan tapi orang yang menuntut ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada hanya orang beriman saja. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ulama waratsatul anbiya. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat orang yang berilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ilmu syariat. Kata Nabi SAW, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli waris. Ahli waris para nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewarisi dinar atau dirham. Tidak ada harta benda yang diwarisi. Apa itu waris? Antum, waris itu apa? Tidak pernah dengar kata warisan. Siapa yang tahu? Nah, siapa yang tahu warisan itu apa? SMA, ini SMA nih. Antum tidak SMA? Antum SMA. Yo SMA, apa itu warisan? Warisan adalah harta peninggalan mayat yang akan dibagikan kepada keluarganya. Kapan dibagikan? Setelah kuburannya kering. Ketika mayat orang tersebut menghembuskan nafas terakhir, maka seketika itu otomatis kita dapat warisan. Paham? Meskipun belum dibagi. Makanya disegerakan untuk membagi harta warisan sebelum ahli warisnya ini juga wafat. Karena kalau dia wafat, dia akan mendapatkan warisan dari yang sebelumnya, baru dia wariskan lagi untuk yang setelahnya. Ternyata nabi dan seluruh para nabi tidak ada harta yang mereka wariskan. Tidak punya harta. Innama warrothul ilma. Akan tapi para nabi meninggalkan harta warisan yang lebih berharga daripada harta. Apa itu? Ilmu. Kita kalau ada orang bagi-bagi waris, Ustaz pernah ditanya seorang advokat, seorang pengacara, Ustaz, saya menangani kasus waris. Ternyata hitungannya bukan sekian juta, tapi persen. Kalau kasus ini menang, dia mendapatkan sekian persen. Anggaplah 5% atau 10%. Kalau 5% dari 100 juta berapa? Hah? Kalau dari 1 miliar berapa? Kalau hartanya sekian miliar, nah itu kalau hitungan persen. Ya. Maka kita berebut untuk mengambil yang besar. Ternyata dalam Islam waris itu sudah ditentukan. Fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Boleh dibagi rata? Hah? Boleh dibagi rata? Antum aja enggak tahu waris boleh, kata antum. Berarti mau waris juga ini. Ya. Tidak boleh. Kata Allah, tilka hududullah. Itulah aturan Allah. Contoh. Nanti kita kembali ke sini ya. Kita bahas waris dulu. Seorang ayah meninggalkan mobil 5 misalnya.
anaknya juga 5. 2 perempuan, 3 laki-laki. Tapi harga mobilnya beda-beda. Nyebut merek nanti marah pula. Intinya ada yang harga 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang harganya 1M. Mobil apa yang 1M? Alphard misalnya, atau harganya 2M. Terus antum mau dibagi rata? Mau dibagi rata, ya sudah, mobil 5 bagi rata satu-satu. Enggak mau dia, karena dia tahu ini harganya berapa. Paham? Begitu pula waris. Kita dibagi rata, kenapa? Karena kita tidak tahu jatah kita berapa. Ternyata kita dapat 1/3 misalnya, atau dapat sisanya, atau bagi istri mungkin dapat 1/8 atau 1/4. Cuman kita tidak faham berapa jatah kita, berapa harganya, maka kita bagi rata. Maka solusinya Allah Ta'ala alam, boleh dibagi rata setelah dia tahu berapa kadarnya. Dia dapat sekian, ini dapat sekian, sekarang gimana? Kita mau bagi sesuai ini atau kita bagi rata saja? Ya sudahlah, supaya lebih mudah kita amankan sajalah. Atau kata si adik dia kaya misalnya, udahlah saya enggak usah ambil, untuk kakak aja semuanya. Jatah saya enggak ambil. Itu boleh setelah dia tahu berapa jatah dia. Nah, ternyata Nabi SAW dan para Nabi tidak meninggalkan harta. Ya, karena harta warisan ini jadi rebutan. Maka Nabi suruh kita untuk berebut. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang berebut mengambil harta warisan Nabi ini, berebut dia, tamak dia mengambil harta warisan ini, maka dia mendapatkan bagian yang banyak. Apa itu harta warisannya? Ilmu. Maka untuk warisan Nabi ini kita harus tamak. Kita tidak boleh merasa puas. Berapa jatah kita? Unlimited, tidak terbatas. Kalau warisan harta tadi ada angkanya. Harta Nabi, warisan Nabi tidak terbatas. Silakan ambil sebanyak-banyaknya. Kemudian ada ilmu mubah. Jadi tadi pertama ilmu, pembagian ilmu, ilmu syariat. Dan itulah ilmu yang dikatakan di dalam dalil Al-Quran, hadis Nabi SAW. Dan kedua ilmu mubah. Apa itu ilmu mubah? Ya, kita di sini IT. Apa arti IT? IT? IT ini Ustaz Agus itu IT. IT, Islam terpadu. Apa maksud Islam terpadu? Islam terpadu adalah kita belajar ilmu dunia namun dibawakan unsur agama. Kita belajar matematika tapi hitungannya zakat misalnya. Hitungannya waris misalnya. Hitungannya pakai hitungan-hitungan syariat. Kita belajar biologi, kita belajar tata surya, kita belajar IPA, IPS, kaitkan dengan kebesaran Allah. Kaitkan bagaimana Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu maksud IT tadi itu. Kita belajar umum, tapi kita masukkan unsur agamanya di sana. Kita belajar tentang sejarah kemerdekaan kita. Bagaimana bangsa kita ini merdeka karena apa? Berkat apa? Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, tertuangkan di dalam Undang-Undang 45. Itu artinya ini kemerdekaan ini bukan karena upaya kita, bukan karena usaha si A, si B, tidak. Itu berkat rahmat Allah, karunia Allah, murni. Setelah itu baru kita berusaha dengan perjuangan para pahlawan kita untuk merdekakan. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila ilmu-ilmu tadi kita belajari, kemudian kita kaitkan dengan agama, kita niatkan untuk agama, berubah menjadi ilmu yang bermanfaat. Mendapatkan pahala ketika kita niatkan karena Allah. Saya belajar ekonomi, mana mahasiswa ekonomi? Tidak ada, ini mahasiswa apa nih? Ekonomi. Ini sisanya apa nih? Ya.
saya belajar ekonomi. Untuk apa? Antum kenapa ambil jurusan ekonomi? Antum sendiri. Orang ambil tafsir, antum ekonomi. Kenapa? Salah jurusan. Hah? Kenapa? Untuk apa antum bisnis? Mau kaya? Iya, untuk kaya. Kalau antum kaya, mau ngapain? Masya Allah, kalau dia kaya dia berdakwah dengan hartanya. Subhanallah. Serius antum belajar? Kita tunggu antum. Jadi antum yang belajar tafsir nanti butuh donatur nanti kabarin dia. Ya. Naam, kita belajar ilmu-ilmu dunia, kita niatkan untuk Allah, untuk agama, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala. Abang ini tadi dia belajar ekonomi supaya menjadi pedagang sukses. Tahu antum siapa pedagang sukses? Ulama yang pedagang sukses. Ulama iya, pedagang iya, ahli jihad iya, ahli zuhud juga. Ada yang tahu? Abdullah ibn Mubarak. Ini sebagian ulama mengatakan, catat Abdullah bin Mubarak ini manusia langka. Perfect. Ahli hadis iya, ahli fikih juga, ulama juga, apalagi tadi, mujahid juga. Ada yang paling langka ini orang kaya, orang kaya. Banyak orang punya ilmu tapi miskin. Dan beliau zuhud. Ada kisah dulu, beliau bikin travel, ya, bukan bikin travel kayak sekarang. Beliau mengumumkan kepada jamaahnya, ayo siapa yang mau haji tahun ini, kebetulan saya mau haji. Iklankan kepada jamaahnya, ayo yang mau haji daftar, biar kita koordinir. Daftarlah orang-orang kampung. Zaman dahulu kalau haji lama, berbulan-bulan, dan memang kalau mau haji siapkan bekal yang sangat banyak untuk keberangkatan dan untuk yang ditinggalkan di rumah. Karena lama, bahkan sebagian mereka nulis surat wasiat kalau tidak akan kembali lagi. Begitu haji zaman dulu. Daftarlah jemaah kampungnya, daftar, 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 daftar. Ayo yang daftar bayar. Berapa haji sekarang? Anggap 50 juta ya. Bayar satu orang 50 juta, kumpulkan 50 juta. Kalau 50 orang berapa juta? Semuanya anggaplah 50 orang daftar. Tap. Berangkatlah mereka. Berangkat mereka di perjalanan kan makan, butuh ini akomodasi segala macam diberikan. Yuk makan, makan. Diatur semuanya, penginapannya diatur, makannya diatur, sampailah di Mekah, mereka melaksanakan haji, wukuf dan seterusnya. Terakhir setelah melaksanakan haji, yuk yang mau beli oleh-oleh. Nah, jadi orang belanja oleh-oleh dari dulu sudah ada. Beli peci rajut dari Mekah, ternyata made in Bandung. Belinya jauh, ternyata produk dalam negeri, enggak apa-apa. Ya, beli gelas, kan beli gelas yang kuning-kuning, beli sendok, ternyata made in Cina misalnya. Ya. Naam. Beli oleh-oleh untuk keluarga. Ayo, antum mau butuh berapa duit? 5 juta misalnya. 10 juta untuk oleh-oleh keluarganya. Maka belanjalah, shoppinglah mereka. Kemudian mereka pulang. Sampai di rumah, apa yang terbayang oleh masyarakat? Kami sudah bayar, tentu wajar kami dapat makan, ya kan? Kita sudah bayar travel, tentu kita dapat hotel, dapat makan, dapat transport, wajar dong. Ternyata setelah mereka selesai melaksanakan haji, duit yang 50 juta tadi dikembalikan. Artinya selama perjalanan siapa yang nanggung? Ini orang Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Nah, jadi antum niatkan seperti itu besok. Kaya antum, antum umrohkan orang. Antum beasiswa anak-anak, teman-teman yang lainnya. Ya, karena kalau kita umroh, pahalanya untuk kita sendiri. Ternyata selfie-selfie antum sampai sana. Hilang.
Tapi kalau kita biayakan anak-anak sekolah mereka, jadi ulama mereka, jadi ustadz mereka, jadi imam mereka, ngalir pahala ke kita. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, saya melakukan ini, perniagaan ini, saya mencari harta. Harta ini hanya untuk wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta ini untuk berjihad di jalan Allah. Karena dia pedagang sukses. Jadi hartanya digunakan untuk membantu agama Allah. Berapa banyak pahala yang beliau dapatkan. Dan yang kedua, agar tidak mengemis depan orang. Jadi antum, supaya tidak dihina orang, kerja. Hah? Kalau mau ngelamar anak orang harus punya kerja. Dalam fikih, dalam dunia fikih, fikih itu terbagi empat secara garis besarnya. Pertama fikih ibadah, dari toharoh, dari air, dari bejana sampai sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Fikih yang kedua yaitu fikih muamalah. Ini besok Ustadz Erwandi kapan kesini? Hari apa? Hari Jumat. Jumat. Beliau pakar muamalah, jual beli, bisnis, usaha. Ya. Baru yang ketiga fikih apa? Pernikahan. Jadi antum punya duit dulu, baru ngelamar anak orang. Punya usaha dulu, baru kita ya, nikah. Bisa dipahami? Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan seorang laki-laki itu jaya, berkuasa, terpandang ketika dia memberikan nafkah. Jadi bagaimanapun pinternya kita, hebatnya kita, tampannya kita, cerdasnya kita, tapi kita tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak kita, maka bagaimana kita bisa mendapatkan duit? Nah, belajar tadi ilmu-ilmu bisnis kah, ilmu perdagangan kah, jual madu kah, jual kurma kah, terserah. Maka ketika antum niatkan ilmu-ilmu ini untuk agama, untuk memberikan nafkah kepada istri, maka itu menjadi pahala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Di antara ilmu yang mubah, yaitu ilmu kedokteran, ilmu tentang pertukangan, ya, masjid kita bisa semoga ini karena ada pakar yang tentang pembangunan, insinyur, arsitek. Ya. Apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala membangun masjid, membantu kaum muslimin, maka tentu berbuah menjadi ibadah. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang tidak akan terputus meskipun sudah wafat, di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan orang. Apa itu? Ya, misalnya ilmu tentang kamera ini. Ilmu mubah. Ternyata ilmunya dimanfaatkan orang untuk share video, untuk bikin kajian. Selama kajian itu masih ada di dunia maya, ternyata yang editnya sudah wafat, misalnya Ustaz Agus ya. Ustaznya pun sudah wafat. Ternyata masih ada di dunia maya, di YouTube ataupun di lainnya, bermanfaat terus. Saya pernah lihat bapak-bapak dengar ceramah Ustadz Armen. Ada yang kenal Ustadz Armen? Ustadz Armen Halim bin Naro rahimahullah. Sering beliau dengar ceramahnya. Tak tanya ke bapak itu, bapak pernah kenal, pernah jumpa beliau pak? Belum Ustadz. Di mana beliau tinggal? Saya mau jumpa sama beliau. Masya Allah. Bapak hijrah sejak tahun pak, kapan pak? Baru Ustadz 2-3 tahun ya. Alhamdulillah. Beliau sudah wafat pak. Beliau wafat tahun 2007. Tapi suaranya masih kita dengar, video misnya masih bisa kita saksikan. Ya, ini salah satu berkat apa tadi? Berkat ilmu IT tadi, kamera, rekaman segala macam. Dimanfaatkan orang ilmunya, maka mengalir pula pahalanya. Ini masjid misalnya, tukangnya sudah wafat, arsiteknya sudah wafat dan segala macam. Dimanfaatkan tetap ini masjid, maka bermanfaat pula. Tetapi ada ilmu yang ketiga, yaitu ilmu yang haram. Tadi ilmunya mubah, ketika diniatkan ibadah menjadi ibadah. Ketiga ilmu yang haram. Apa itu ilmu yang haram? Memang zat ilmunya haram. Seperti ilmu tentang
tata cara maling, ya haram. Maka tak heran orang masuk penjara, pulang keluar penjara lebih jago. Karena dalam penjara talaki dengan pakar. Saya cuma maling helm, jumpa di sana maling brankas, maling ini. Tentu dia talaki, dapat ilmu. Ya. Ini ada napi kabur sudah tangkap, sudah dapat lagi. Mereka dapat ilmu, kaburnya dari mana? Dari safety tank. Digali-galinya pakai piring, akan dapat ilmu itu. Maka ilmu-ilmu yang seperti ini zatnya sudah haram. Ya. Ilmu belajar ilmu akidah-akidah sesat. Akidah-akidah filsafat. Akidah-akidah yang melenceng, maka dengan mempelajarinya itu haram. Kecuali apa? Untuk membantah atau untuk mengingatkan manusia daripada bahayanya ini. Ya. Araftu syarra la li syarri. Aku tahu keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan. Tahu kita sepanjang jalan ini ada lubang, ada begal. Bukan kita mau cari begal, tapi kita hati-hati. Kalau lewat sini ada bajing loncat, ada begal, maka kita hati-hati. Cari jalan lain. Araftu syarra la li syarri. Dan ahibati fillah rahimakumullah. Insyaallah pertemuan ke depan kita akan baca kitab Tadhkiratus Sami'. Mahasiswa dicari ini buku, ini harganya berapa ini? Oh, ini hadiah nih. Kita pernah khatam ini dengan Syekh Abdul Hasan yang di Rumbai. Maka antum cari ini kitab mungkin 100 atau 110 atau di-download banyak itu di aplikasi, dan saya mau nanti satu orang baca. Ada mic nanti, Ustaz. Bisa antum adakan besok? Masih ada satu minggu nanti baca. Kalau ada meja nanti pakai meja aja, enggak apa-apa. Ya, nanti mahasiswa atau santri nanti enggak apa-apa. Kalau ada nanti bukunya, fotokopi aja, di print, di fotokopi itu dibolehkan. Karena ini sudah ada di internet, sudah banyak. Jadi ulama-ulama itu enggak pakai hak cipta lagi dia. Jadi kalau sudah ditaruh di internet, pakai sudah, ambil sudah. Tapi yang tidak boleh apa? Diperjualbelikan, dijadikan komersil. Ya kalau kita download pakai sendiri silakan, kita print sendiri pakai sendiri itu diperbolehkan. Cukup sekian yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.